Ya, selamat malam, selamat malam. Bersama lagi dengan saya, Setiawan, tentunya di Masa Cedera Olahraga. Kali ini, Masa Cedera Olahraga dapat pasien pasca cedera, pasca operasi ACL berapa bulan? 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, ini dengan Pak Agung. Ya, dari Madi, apa? Madi ya? Madi namanya. Ya, aslinya Bali, Pak Agung. Pak Agung ini sudah melalui operasi. Awalnya memang saya diagnosa analisisnya adalah ACL. Ternyata setelah MRI betul, ACL-nya putus dan dilakukanlah tindakan namanya operasi ACL. Nah, ini selama 5 bulan ini belum 100%. Ya, belum 100% ini. Ini masih terasa sakit betul ya. Oke, sekarang coba kita tekuk dulu. Ya, ini. Ini coba dibandingkan itu. Nah, ini bisa nempel ini tidak. Jadi ini diukur jadi 120. Jadi luas gerak sendinya 120 atau roomnya itu 120. Padahal ini normalnya 140, 30-40. Ini. Jadi masih sekitar 20 derajat lagi belum sempurna. Nah, kita cek untuk ACL-nya. Mengapa ini tidak sempurna? Ya, kita deketin dulu. Ya, kita cek ACL-nya. Nah, ini setelah operasi. Nah, ini. Kita draw wall test-nya lihat ini. Ini masih gerak. Ini. Nah, saya coba ya. Ini masih gerak. Jadi masih ada gerakan yang naik turun. Ya. Tentunya ini harus penguatan. Jadi pasca operasi ini belum tentu operasi selesai tidak. Jadi harus ada tahapan lagi yang namanya terapi latihan penguatan. Nah, ini masih gerak ini. Guyangnya. Ini guyangnya masih lemah. Nah, sekarang kita rilis. Tadi ototnya. Tadi 120 ya. Belajarnya. Itu aja tidur, tidur. Tidur. Relax. Sakit. 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 Ini masukkan bagus. Ini kita harus kedorkan ototnya. Ya, relax. Sakit. Ah, sudah berapa kali ke sini? Sudah biasa kan? Sudah biasa. Sering. Sakit ini? Betul sakit ya ini ya? Sakit. Ini? Sakit. Hah? Sakit pak. Aduh. Oh, cuma gini aja. Aduh. Masih, ya, sini. Ini lagi aja.
sudah berkurang. Iya, ini belum. Sakit ya? Sakit ya? Hah? Ini kalau tidur sakit gitu ya? Iya. Kalau tidur ini rasa sakit. Tidur aja sakit. Agak-agak kayak kenapa? Ini bakal sakit. Kenapa? Ini ternyata ada masalah lagi. Tidak ini aja. Ini masalahnya lebih serius lagi. Tapi tidak apa-apa, saya katakan. Takutnya nanti sok. Pernah saya tuh. Saya katakan ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Tapi masalah berikutnya adalah di rumah. Karena ini sakit. Ini gak normal. Seharusnya ini kan gak apa-apa. Ini peripheral syndrome. Cantiknya gimana? Relax. Ini sudah enggak sakit. Sudah kan? Ini. Ini gara-gara pula. Sakit ya? Dari mana? Tolong cari sini bapak. Oh. Ya, sekarang coba cek tekuk kakinya. Sudah, sudah berubah? Sudah maju. Ya, kita majunya harus dengan gini, dengan namanya goniometer ini. Ya, dengan goniometer. Tadi berapa? 120. Sudah maksimal ini? Sudah. Ini sudah normal. Coba kan, telinganya kan. Sama kan? Sudah sama? Ini sudah 135. Ya. Sudah kurang 5 derajat lagi. Nah, ini sudah. Sudah neguk secara sempurna. Nah, cuma kurang derajat. Ini enggak seperti tadi. Itu kan? Ini muncul ya, kita lanjut lagi untuk merilis otot bagian belakang dengan Pak Agung ini yang pasca operasi ya.
Iya, sakit sekali. Sudah? Sakit. Ya? Gak ada suaranya, tak tusuk. Nah, ini gak apa-apa. Gak apa kan? Ini sakit sekali. Ini apa lagi, Pak? Betul ya? Jadi sepanjang ini merasakan sakit. Gus, lagi Gus. Ya. Ini, coba kan. Ini loh, ini loh. Coba telunjuk aja ini loh. Jangan mau sentuh langsung ya. Tapi ini ya sakit.
Untuk masas pasca cedera, pasca operasi ACL.